dari Danrem 073 Makutarama Soal Infantri Purno. Kami persilakan kepada Bapak Kapolda, Kadis Propam Polri, dan juga PLT Unit Dispatch serta Direktur Keselamatan dari Otoritas. Kita berupaya bagaimana dibukanya penerbangan Wings Air dari Cepu ke Bandung sampai ini nantinya bisa membawa dampak untuk ekonomi, pariwisata atau dampak-dampak yang lainnya. Memang kita harus bekerja keras karena tadi disampaikan bahan bakarnya naik sehingga tiketnya naik. Kalau dulu kan nggak sampai 1 juta ya, sekarang 1,5 sekian. Nah, ini yang mengakibatkan kadang minat untuk naik pesawat ini agak berkurang. Ya, tadi kita sudah mendarat secara mulus ya, dari Pondok Cabe ke Bandara Ngoram. Tadi kurang lebih 1,5 jam. Untuk jadwalnya apakah hari Jumat saja, Pak? Sementara, karena ini masih mencoba ya pasarnya. Pertama, Wings Air perdana ke sini. Terus yang kedua juga baru dibukanya Pondok Cabe. Karena tadi juga baru perdana Pondok Cabe melayani penumpang.